Tadi sekitar pukul 16 ya, kita mengalami ada bencana, yaitu terbakarnya gudang ya, gudang logistik dari Samapta Polres Gede Kota. Tapi alhamdulillah di bawah dari 1 jam, sekitar jam 5 kurang, sudah bisa kita minimalisir. Dan juga karena koordinasi yang baik antara stakeholder yang ada, rekan-rekan dari Damkar, dari TNI, dari Brimob yang membantu kami. Jadi alhamdulillah untuk kerusakan bisa diminimalisir. Jadi ini sedang kita inventarisir barang-barang yang ada, dan juga untuk mako dan tahanan dalam kondisi yang baik. Saya minta doanya pada rekan-rekan agar segera bisa pulih kembali. Untuk pelayanan, alhamdulillah tidak ada kendala. Kita tetap melakukan, berikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Diduga sementara hubungan dari arus pendek ya. Ini nanti untuk pendalaman lebih lanjut akan kami sampaikan lebih lanjut. Dan tadi ada sejuta juga dia. Ya itu ya, makanya itu flare ya, fastball itu. Fastball ini karena saya bilang tadi, ini gudang dari logistik Samapta. Jadi ini makanya, tapi alhamdulillah semua sudah bisa kita lokalisir, bisa kita amankan. Jadi sekali lagi saya minta dukungan dan doanya dari rekan-rekan, dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Dan juga untuk kebakar untuk ruangan juga mungkin rekan-rekan bisa lihat, hanya gudang logistik saja, tidak merembet kemana-mana karena cepatnya koordinasi kami dengan stakeholder yang ada dan bantuan dari teman-teman instansi terkait. Ada berapa ruangan kemudian? Itu nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Ada berapa ruangan kemudian? Ada dua ruangan ya, dua ruangan. Satu pintu tapi dua ruangan, khusus ruangan dari penyimpanan logistik dari Sat Sabara. Mungkin saja kerugian masih kita itu nanti mas. Masih kita lagi terus melakukan inventarisir barang-barang yang ada. Tempat ada berkas-berkas. Ya, jadi tadi tahanan kita keluarkan sebentar karena asapnya juga kita takut. Tapi sekarang sudah kembali normal lagi. Dan juga rekan-rekan dari PLN dan dari instansi sudah banyak membantu dan sudah pulih kembali. Ya, sudah pulih.